Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meta Budi Lestari dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 23. Kali ini saya akan menceritakan biografi salah satu tokoh dari kemerdekaan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang gak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara mempunyai nama lengkap yaitu Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Kemudian beliau wafat pada tanggal 26 April tahun 1959. Pada saat itu beliau berumur sekitar 69 tahun. Pada masa mudanya, beliau sekolah di ILC. ILC yaitu Sekolah Eropa Belanda. Karena beliau masih keturunan dari Kadipaten Pakualam, maka Ki Hajar Dewantara bisa sekolah. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Stovia, jurusan kedokteran. Namun beliau tidak selesai dikarenakan beliau sering sakit-sakitan. Maka dari itu beliau memutuskan untuk keluar atau berhenti dari pendidikan kedokteran. Setelah beliau keluar atau berhenti dari pendidikan kedokteran, melanjutkan karirnya di penulis surat kabar dan menjadi wartawan. Dan itu adalah keputusan Ki Hajar Dewantara. Lalu Ki Hajar Dewantara bekerja di penulis surat kabar. Salah satunya adalah Kaum Muda, terus Jawa Timur, terus The Express, Midden Java, lalu ada Usra. Nah, beliau adalah penulis yang handal. Beliau pernah membuat sebuah tulisan yang menjuluk kemarahan dari kolonial Belanda. Lalu, akhirnya beliau ditangkap hingga diasingkan ke Pulau Bangka oleh kolonial Belanda. Namun, itu adalah kemauan diri sendiri. Lalu, tiga serangkai atau kelompok organisasinya, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Joyce Dekker, dan beliau, Ki Hajar Dewantara sendiri, memberontak, tidak terima bahwa temannya, Ki Hajar Dewantara, diasingkan ke Pulau Bangka. Terus ada aktivitas pergerakan. Dahulu beliau sering aktif maupun aktif di keorganisasian maupun organisasi sosial. Aktivitas pergerakan. Pada dahulu beliau juga aktif dalam organisasi politik maupun sosial. Pada awal adanya organisasi Budi Utomo tahun 1908, beliau aktif dalam propagandanya yaitu untuk menggugah masyarakat Indonesia dari yang dahulunya dijajah oleh Belanda. Terus pada masa pengasingan Ki Hajar Dewantara, beliau tahun 1913, di mana ketika pemerintah Belanda akan mengumpulkan sumbangan dari pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda yang menang dari Perancis, namun menimbulkan reaksi kritis yang berasal dari kalangan nasionalis, di antaranya yaitu hingga akhirnya pengasingan Ki Hajar Dewantara. Dalam masa pengasingan, pada saat itu beliau tidak sendirian, melainkan bareng-bareng atau bersama-sama dengan tiga serangkai. Pada masa itu juga, Ki Hajar Dewantara dan tiga serangkai mengikuti kegiatan organisasi yang ada di dalamnya, yaitu Indis Vereniging, atau perkumpulan atau himpunan pelajar mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Pulangnya Ki Hajar Dewantara pada bulan September tahun 1919, beliau langsung bergabung organisasi-organisasi yang sudah didirikan oleh saudara-saudaranya. Karena beliau mempunyai pengalaman mengajar yang sangat luar biasa, lalu beliau mengembangkan dalam bidang pendidikan. Lalu beliau bersama saudara-saudaranya mengembangkan atau membuat sekolah tinggi atau perguruan tinggi Taman Siswa. Lah, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yaitu Ing Arso Sung Tulodo Ing Matyo Mangun Karso Tuturi Handayani, yang mempunyai arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pengabdian pada saat Indonesia merdeka yaitu kontribusi beliau sangatlah besar di dalam pembangunan pendidikan. Lalu Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia pada tahun 1957. Beliau telah mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada. Sekian cerita dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sare demo.